pagi semuanya. Apa kabar, sehat? Sebelum saya mulai, coba diperiksa dulu tasnya ada apa aja. Nah, itu harusnya isi tas Bapak-Ibu sekalian ada rontek, itu paling tidak 3. Sudah dibambuin, ada nggak? Coba cek dulu, dibambuin nggak? Sudah dibambuin. Ada berapa jumlahnya? Enggak, rontek yang gambar saya. Ada berapa? Coba lihat. Ada berapa belakang? Cuma satu. Iya. Berapa? Satu. Oke. Terus tanggalan berapa? Apa namanya, kalender? Kalender. Hah? Coba lihat kalendernya ada berapa itu? Satu. Enggak. Coba ada berapa lembar? 10. Jadi yang ya, surat itu suara berapa? 3. Tolong dicatat ya, Bu Ketua. Karena percetakan harusnya ngirim itu rontek itu paling nggak 3 sudah dibambuin. Ya. Lalu kemudian lender cukup. Masalah 10 itu berapa? 10 nggak? 10. Terus ini apa namanya pencoblosan? 3 pencoblosan. Itu 3 ya mana sih? Berapa? Berapa mestinya? 10. Lalu berkurang. Oke. Okay. Ya soalnya saya masih cek nih karena tagihannya banyak banget. Jadi faktanya kenyataannya nggak banyak. Baik, baik sekalian. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Nanti lewat ketua PK-nya mana ketua PK? Ya nanti titip kita PK aja ya. Kurangannya ya. Misalnya kalender, contoh suara, lalu kemudian nontek ya. Ini belum dibangunin semua ya? Kemarin ada dibangunin nggak? Atau kemarin sebelumnya? Ah, sebagian besar ada juga nggak dibangunin. Baik, buat sekalian biar tambah semangat ya. Kalau saya pekikan selamat pagi, jawab pagi ya. Selamat pagi. Pagi. Kalau saya sampaikan siapa kita, jawab Indonesia. Kalau Indonesia, jawab Kebumen. Kebumen, Bura, ya. Siapa kita? Indonesia. Kebumen. Kebumen. Bura. Kebumen. Bura. Ya, biar baunya keluar. Biar awannya keluar ya. Baik, baik sekalian, saya hadir di sini pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu sekalian. Selama ini saya menjadi wakil daripada Bapak-Ibu sekalian di DPR RI. Ya. Nah, saya kali ini diminta lagi untuk maju jadi caleg mewakili Purbalingga, Banjar, dan ke Kebumen. Mohon doa restunya dan dukungannya. Nah, kemudian saya hadir di sini dengan dua tugas. Ya, yang pertama sebagai Ketua MPR untuk menyampaikan sosialisasi 4 pilar. Yang kedua sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengukuhkan Bapak sekalian untuk menjadi saksi-saksi Partai Golkar di seluruh TPS sekarang. Gaya. Sebelum saya meneruskan, yang paling jauh mana? Yang ke sini, kuning sini. Nah, ini sudah saya. Ini di desa jadi apa? Jadi ketua BPD, ketua BPD. Dulu masuk Golkar gimana ceritanya? Pernah ya, pada waktu itu zamannya katanya beliau dibawa perusahaan. Pada waktu itu pokoknya dikebukin oleh Allah siapa itu zaman now saja, katanya dikebukin sama orang-orang mereka, ditolong sama orang Golkar.
Bahwa saya sudah meninggal, ya, ditolong sama orang-orang Golkar. Beliau sebelum meninggal, ya, beliau sebelum meninggal pesan kepada saya, tolong siapapun anak saya, berapapun jumlahnya nanti yang masih hidup, ya, tolong teruskan. Kalau masih ada gambar Golkar, pokoknya harus coblos Golkar. Ya, maka dari itu saya sampai sekarang apapun yang terjadi, ya, karena berkaitan dengan nyawa orang tua saya yang kebetulan saya belum bisa membalas kebajikan teman orang tua saya. Bahkan itu di Karanggayam bukan cuma saya, tapi istilahnya gak dari mengucapkan kata-kata yang seperti itu, Pak. Makanya Golkar terhadap pembesar-pembesar Golkar, pengurus Golkar di Kabupaten Kebumen, perhatikan. Jangan dihandalkan hanya PK, PK, PK. Pada waktu itu PK zamannya Baratno. Apalagi saya prihatin kalau lihat. Saya tahulah kalau lebaran, ya, misalnya ada sembako. Saya tahu. Padahal sembako kumplit yang sampai ke PTB cuma paling-paling tetap satu bungkus satu beras. Disentak. Iya, permainan-permainan itu di tangan siapa sebetulnya? Loh, saya nggak terima, Pak, kalau Golkar di Kecamatan Karanggayam itu di anak diri. Perhatikan betul-betul. Jangan dianggap bahwa Golkar di Kecamatan Karanggayam sekarang basis PDIP. Tolong cari orang Golkar, tokoh-tokoh Golkar, termasuk keturunan-keturunan Golkar ini ada semua. Ini, pada waktu itu di Kalibening saya kebetulan orang Kalibening. Cuman saya punya istri orang Golkar. Berapa di Kalibening? Satu, Pak. Pada waktu itu di Kalibening nggak ada yang berani, bahkan mungkin di Kecamatan Karanggayam waktu reformasi nggak ada yang berani. Ya, dulu memang pasca reformasi Golkar ini dikejar-kejar, diintimidasi, ditelanjangin. Ada ibu kita di Purbalingga dibuka bajunya, ditelanjangin. Itu memang sadis dulu. Saya mencari saksi, 3 orang saja di Kalibening, bahkan mungkin ada PTB dari kami. Saya sampai di Kalibening celurit, saya siap mati. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau Golkar, ini darah daging ada Golkar nih. Ini Golkar semua enggak? Golkar semua enggak? Ya. Kalau Golkar kan sumpahnya cuma satu. Apa? Menjaga Pancasila. Menjaga ideologi Pancasila agar tidak diganti oleh ideologi yang lain, betul? Nah, sekarang tahu nggak Pancasila? Apa nggak Pancasila? Apa? Ya, enggak. Betul, coba. Ayo, Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Tiga, Persatuan Indonesia. Betul. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Lima, keadilan sosial bagi seluruh. Iya, di Goa Arjuna. Ya, 100, 100. Ya, makasih. 100. Ya, jadi, Bapak Ibu sekalian, Pancasila ini bukan hanya sekedar dihafal. Itu adalah perjuangan Partai Golkar yang menjaganya mati-matian. Makanya Partai Golkar waktu terbentuk dari golongan karya, dari mulai sekretaris bersama sekber Partai Golkar, lalu menjadi Partai Golkar, dilahirkan dari rahim TNI, ya, tentara waktu itu menjaga jangan sampai negara ini ideologinya dirubah menjadi komunis waktu itu. Itulah perjuangan Partai Golkar. Nah, sekarang saya sebagai TMPRI menyampaikan, ya, sosialisasi Pancasila diantaranya adalah Pancasila. Bukan hanya sekedar dihafal, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.